provinsi, jadi koordinasi di seluruh kota dan kabupaten kota. Terbiasa seperti yang rekan-rekan ketahui, antusias sekali masyarakat melaksanakan. Perkirakan kalau untuk anak-anak ini kita menargetkan sekitar 2.800 anak. Khusus sore. Khusus anak-anak ini kan kita bekerja sama dengan para pemuda timas, kita perintahkan untuk menggalang para kepala sekolah untuk bisa membawakan anak-anaknya ke sini. Jadi kalau dilihat ada beberapa anak-anak yang datang sini, semua dari penggalangan dari para pemuda timas. Bapak tadi kan ada pejuang Puntan lewat bus sekolah ya. Itu berapa? Jadi kalau ada informasi yang bersedia divaksin, nanti dari Polres difasilitasi dengan menggunakan sarana prasarana dari Polres, bus dari Polres untuk menjemput ke sekolah masing-masing dan dibawa ke sini. Nanti kita antarkan lagi pas setelah selesai vaksin, kita antarkan lagi. Rata-rata kalau saya lihat antusias dari masyarakat terkait dengan vaksin ini sangat luar biasa ya. Rata-rata banyak yang lebih cenderung ingin divaksin. Cuma memang kesiapan dari pemerintah yang harus siap gitu. Jadi memang juga kalau tadi kita lihat di luar anak itu ada dosis satu yang memang masyarakat yang kita ajak lagi untuk melakukan vaksin. Nah, cuma memang ditemukan juga masyarakat yang ada yang hipertensi sehingga kita tidak bisa melaksanakan vaksinasi pada orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya. Demikian. Saya Kapolres Minahasa, Kepimpin Tuhi Bambang Suisa, serta staf dan jajaran mengucapkan selamat hari jadi pers nasional. Kami berharap pers nasional dapat membawa informasi-informasi kepada publik, kepada masyarakat yang terpercaya. Terima kasih, selamat Tuhan.